Eh, minta ada otak, minta mikir. Akibatmu bunuh habis organisasi. Akibatmu bunuh habis jabatan. Akibatmu lah bunuh habis benda yang satu masa dulu orang cukup sanjung bila sebut tentera, bila sebut polis, bila sebut label-label agama, bila sebut pak haji, bila sebut ustaz, bila sebut tu guru, tabik spring orang. Hari ni orang boleh tunggu punggungnya. Minta malu, minta mikir. Bukan setakat dirimu je punah, tetapi sebenarnya labelmu tu mencemari label-label orang lain. Ikhwanul muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Walau dalam keadaan macam mana sekalipun, mungkin ada yang di kalangan sahabat-sahabat kita hok semayang, ada hok tak semayang lagi. Bagai-bagailah semayang tak cukup, semayang 4 waktu, 3, 2 jemaah sekali. Nah, begitu. Bagai-bagailah. Jawab diri masing-masinglah. Nah. Walau macam mana sekalipun, bibit iman itu masih ada dalam hati kita. Inilah yang mahalnya. Walaupun kita dalam suasana yang macam mana pun, kena banding dengan ibadat seperti kita tengok orang-orang lain, langit dengan bumi kita. Mungkin kita tidak jumpa lagi tangga masjid, tak jumpa lagi pintu masjid. Bukan tak segi, tak jumpa. Tak jumpa. Walaupun pintu masjid tu luas, walaupun pintu masjid tu banyak pintu, tapi kita tak jumpa. Tak apa. Tetapi yang paling kita takuti ialah bibit iman yang ada dalam hati kita itu Allah Ta'ala padamkan. Kerana bibit-bibit iman itu adalah cukup penting dalam hidup kita. Cuma perlu kita suburkan. Perlu kita suburkan, ibarat kata pokok, ya, tak berapa segalah mana, perlu dibaja, perlu disiram, perlu dijagai, disenggarakan sebaik mungkin. Tapi yang paling pentingnya, bibit iman itu masih ada. Amat suka menarik perhatian pagi inilah. Ada satu kisah yang mengkhabarkan satu masa orang-orang kafir dia cabar orang Islam. Dia cabar orang Islam. Setara mana hebat orang Islam ni? Setara mana hebat? Sebab dia nak tanding dari segi hujah, dia kalah. Kerana Islam ada Al-Quran. Manusia akan kalah dengan hujah-hujah Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang pertama. Kalam Allah. Manusia tak boleh nak lawan, nak perang, nak bergusti dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada orang Islam. Ini telah terbukti. Lah-lah sekali dia buat kajian, dia kata, tak ada jalan dah kita nak rebuhkan orang Islam ini. Kita nak lawan, nak suruh biar kalah orang Islam ni, tak ada. Bila dia teliti, dia amati betul-betul, rupanya dalam Islam ni tidak ada bila ada pertandingan berisyarat. Pakai main isyarat, tak kecek. Sehingga dia pertaruhkan, dia kata, andainya kalau orang Islam tu benar, nescaya seluruh pengikut-pengikut aku ni akan masuk Islam. Dia berani tugas siapa gitu mu. Dan andainya mu kena ingat, kalau mu kalah dalam pertandingan ini, negara ini adalah milik aku, milik kami. Bila Raja Islam dengar lagu tu, itu satu cabaran. Itu satu cabaran. Dan dia merasa, dia yakin dan pasti Islam akan benar. Islam akan benar. Walaupun dalam fikiran dia, dia tak nampak tanding isyarat ni lagu mana. Pasal dia yakin dan percaya, kita ada ulama-ulama, ada-ada orang-orang alim yang masih lagi menatap kitab daripada nipis sampai ke tebak. Ada lagi tutup guru. Dia yakin kita akan benar. Langsung dia menerima tawaran untuk tandingnya itu. Tandingnya itu. Maka dipelekatlah hari, tarikh dan tepat bagai-bagailah. Popok dia ni ada dah wakil Kristian, ada dah. Calon Kristian sore itu untuk tanding berisyarat ada dah. Yang Islam ni belum ada lagi. Tuanku pun umum lah, istana pun umum. Rakyat jelata semua, siapa yang sanggup untuk berlawan dengan orang kafir,
orang Kristian melalui isyarat. Melalui isyarat. Siapa dia nak daftar nama di istana. Tuiku kumpulkan seluruh orang-orang alim. Gi belek kita duduk di istana. Jangan klik. Sehingga siapa jumpa baru mengklik. Gila sesek tok lebar ni. Bawa kita aunipi hok tebal bawa belakang. Makan ditanggung segala-galanya. Cari, cari, cari. Tak jumpa-jumpa dalam kitab. Mana ada tanda isyarat. Tak jumpa. Lah-lah sekali didengari oleh seorang budak gembala kambing. Bayarkanlah pakaian ke mana gembala kambing. Budak. Hak dia bubuh dalam kepala dia. Dia tak tahu lawan isyarat tak isyarat ni. Dia bunyi cerita, pocik-pocik dia cerita. Nak lawan dengan orang kafir. Nak lawan dengan orang kafir. Terdetik di hati dia. Dia nak lawan. Dia pergilah di istana. Pasal dia dengar cerita. Kalau siapa dia nak jadi calon, pergi daftar nama di istana. Dia pergi di istana. Bila dia pergi di istana, dia pun royaklah ke hulu balai. Hak jaga luar. Pergi tombok tu. Gimari tu. Dia kata, pakcik, biambolah lawan orang kapi. Hulu balai ni kata ke dia, jangan lawan. Biar besar sikit. Klik. Lama mati free ke. Gigi klik orang tengah duduk serabut ni. Tetapi lonjakan iman yang ada dalam hati dia tu. Dia nak juga pasal bunyi lawai orang kapi. Dia pucuri masuk. Bila orang ulu balai tu paling lep belakang gitu, dia pucung lawai masuk. Curi masuk. Bila dia masuk, dia tengok dalam istana tu senyap sunyi. Pada tengok stopok set-set apakah serba ekor ni. Tengok duduk belik kita. Dia pergi dekat. Bila dia dekat, terkejut bobok tu lebar. Ni namanya bodoh main mana pula. Siapa dia bawa anak mari sini ni? Awal main mana awal? Dia kata, tak pakcik. Amor nak mari daftar nama. Nak lawan dengan orang kapil. Budak tu ayat. Kau tuk-tuk lebar. Allah dia kata awal. Klik. Lama tahu kau tuaku marahnya murkoh dia. Gigi aku bobok kita tengah pening lagi ni. Nak tuaku pun dengar lah orang gegel. Dia pun tubik. Tuaku kata gegel. Jumpa rakah. Gaw dia tutup lebar tu kata. Dia kata nak jumpa dah tuaku. Nak kacar ke budak ni. Nak jumpa dah saat ni. Budak ni main kacar. Tuaku kata ni siapa dia. Pelak bawa anak main sini ni. Dak tuaku. Khabar-khabar budak ni masuk. Tuaku pun tanya. Awal dia mau main mana? Dia kata gini. Dia kata tuaku. Amor mari nak daftar nama. Nak lawan dengan orang kapi. Tuaku kata gini lah. Awal klik lah dulu. We call hak tua-tua ni lah. Budak-budak lagi dia kata klik. Budak tu pun klik. Alasan lah ketuk lebar tu cari tak jumpa. Nak jumpa dah tuaku ni kacau budak tu. Alik mana dah tak tahu pula. Dia cari alasan. Last kali, hari nak siapa bertanding dah. Hari nak siapa bertanding. Fungsi pun dia kata, silakan wakil Kristian. Oh, naik buat dia macam oh, pakat tepuk tangan belakang. Steady orang kita, steady. Steady. Oh, tepuk tangan. Pun tepuk tak ni. Kamu, oh. Meta fungsi kata, wakil daripada Islam. Tak ada orang. Senyum. Last kali budak tu pun tengok tak ada orang naik. Dia pun mepeh ke tepi lalu. Bila dia mepeh naik tu, orang-orang Kristian tengok. Nak lawan kita. Hak alik Islam ni kata dia. Mampuhlah mu awal. Mampuhlah orang tua pun tak berani lawan mu nak lawan. Bukan bagi sokongnya. Ya pula. Budak tu teling. Pung naik atas petah. Pengusi duduk dia. Tuaku duduk bawah. Wakil Islam, wakil Kristian. Wakil Islam ni budak tu lah. Kristian ni padri ni. Oh, dengar bangganya. Hak ahli Islam senyap. Hak ni pun, wah, tadi. Fungsi berkata, boleh kita mula? Dia pun talik. Padri Kristian ni, angguk. Budak ni pun dah orang angguk, dia pun angguk kata. Kita boleh mula. Senyap. Padri Kristian tanya budak tu, hak? Dia tunjuk sah jari.
Budak ni healing. Ha! Dia buat dua. Padri pun angguk. Hak bawah tak tahu ke satu. Senyak dia main hak, hak. Senyak je ni. Pun ni nak terdengar ni. Jana, ha, lebih kurang lagu ni. Lebih kurang. Kenapa? Lepas tu budak ni buat hak. Padri pun angguk. Oh. Padri ni buat pula. Hak! Tunjuk dua. Budak ni healing. Tu aku duduk ni, tu aku. Tak kata apa. Bila padri tunjuk dua gini, budak ni tunjuk. Ha! Lima. Padri angguk pula. Tak bawa senyap. Ya, senyap. Padri ni tunjuk. Ha! Tunjuk lima. Budak ni healing pula. Ha! Dia tunjuk ni. Bila tunjuk ni, padri ni pun hunga nak ambak budak ni. Nak peluk. Budak ni kata, ni main pesen mana puluk. Hamba bersodah lah ilah hatah. Last kali death pun dia peluk. Bayarkan budak. Gembala kambing, mandi peduk. Pakai ye, tak ada orang tolong urus. Death ke padri, nyocium tu kak, nyocium tu kak. Last kali padri kata ke dia, wahai pengikut-pengikut. Percaya dan yakinlah. Tidak adalah agama yang paling komplit sekali. Sehingga hari ini menggambarkan Islamlah yang sebaik-baiknya. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Wah, fa'al Islam. Wah, tepuk tangan. Ya, ni buat kita. Dua pupu kahwin tu budak tu tu. Dia saing anak kahwin tu. Habis ngaku waris belakang. Boleh faham? Tuaku pun sengih suka. Tuaku pun naik petah. Tuaku kata, alhamdulillah lah. Tuhan bagi pertolongan kepada kita. Tak apalah. Cumanya, better nak tahu. Nak tahu juga, pokmu duk main hak, hak, hak. Gau dia. Gau dia duk main hak, hak ni. Tuaku tanya Pak Fadri tu. Gau dia dia mau duk main hak, hak, hak. Gini tuaku. Patik tanya budak ni, adakah Islam ini cukup dengan satu kalimah? Ashadu an la ilaha illallah. Bijak budak ni. Dia jawab tak? Dia tunjuk dua. Mesti dua kalimah syahadah. Tak cukup sah kalimah. Dia mesti dua kalimah. Mesti ada wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru komplit Islam. Buat, saya tanya dia lagi, cukup kau dengan ngucap dua kalimah syahadat? Budak ni kata dah, kalau bos sekadar ngucap tak cukup, mesti ada rukun Islam lima perkara. Hebat budak ni. Kalau setara ni budak, setara ni kalau hak tua lebih lagi ya? Boleh pak? Budak boleh setara ni dengan tidak ada pakaian ni segebek kat tekak. Lebih lagi lah nak yawi. Boleh faham? Mundur boleh setara ni. Lepas tu saya tanya dia lagi, cukup dah Islam dengan lima kara? Budak ni kata tak. Mesti rukun iman naik kara. Komplit Islam. Dua kalimah syahadah. Rukun Islam dan rukun iman. Komplit. Tak ada dah hamba boleh tanya. Hamba pun hamba dia nak bagi satu kepercayaan yang cukup amat-amat hebat. Amat-amat dia nak peluk dia, dia lari. Tapi wujud dia, hotel museum walaupun dia bau setara mana pun. Kerana hebatnya budak ni. Oh, gitu. Tak apalah. Awal-awal, mu ni ke dia, mu ni? Mu ni ke dia? Dia duduk tanya, mu hak-hak, mu jawab katik ke apa? Tidak, Patik. Gini, Patik tu aku. Patik ni demi Islam kok mana-mana pun dia minta kambing patik seekor. Dia minta seekor kambing patik. Patik kata kalau Islam punya ha bukan seekor, dua aku bui. Patik bui dua, ai tak cukup, nak lagi. Patik kata kalau tak cukup dua, lima ekor aku bui. Patik bui lima, tak cukup lagi, nak lagi. Setakat ni boleh pasal kambing orang.
bila Patik winnya aku, eh dia ambak Patik. Patik ingatkan orang kau dia ada pun peluk cium gitu. Tu aku kata ikut emung lah, aku wana-wana pun. Asak benar. Nak royaknya tuan-tuan dan puan-puan. Bila ada bibit keimanan dalam hati, nawaitu untuk menolong agama Allah, Allah Ta'ala akan bagi pertolongan. Walaupun mu sebesar zarah ada iman dalam hati, nawaitu mu adalah untuk menolong urusan agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong urusanmu. Soalnya sekarang ni, ada tak bibit-bibit untuk membantu urusan agama Allah? Ataupun nawaitu mungkukhana gabiah, Allah Ta'ala tidak akan bagi pertolongan dalam urusan kita. Analogi daripada kisah ni nak menunjukkan bahawasanya, bila mu ada bibit keimanan dan bila mu menguruskan urusan-urusan, kerjaan mu kerana untuk dapat cari redha Allah, Allah Ta'ala akan bagi pertolongan dalam hidupmu. Apatah lagi tuan-tuan yang berada di barisan hadapan mempertahankan negara, andainya bibit-bibit keimanan itu masih subur dan ada dalam hati, nescaya Allah Ta'ala akan bagi pertolongan dalam urusan-urusan harian kita dan kerja-kerja kita. Persoalannya, adakah bibit-bibit itu masih ada dalam hati kita? Ataupun nawaitu kita adalah sekadar untuk mendapatkan sesuatu keistimewaan di dunia sahaja? Kita bukan mencari redha Allah. Allah Ta'ala tidak akan bagi pertolongan. Sebab itu penganjur menggariskan kepada saya. Dia kata di antara target KP kepada PDRM, khususnya di Kelantan, dia nak anggota dia, dia nak kita adalah yang memiliki, pertama sekali dia kata clean. Mesti bersih. Saya tak nafikan dari segi zahiriah, memang orang yang beruniform sama ada tentera ataupun PDRM, memang itu merupakan prioriti, keutamaan dalam bersih. Memang smart. Tengok sudut depan. Kasut boleh buat nilik. Rambut, oh. Tak ada rambut panjang. Memang kemah sungguh. Dari segi clean, zahir, alhamdulillah. Tak boleh nafi dah. Kalau sebut smart, mesti orang terpacok selalu, mesti polis ataupun tentera. Tengok sudah depan ni, tengok. Semak, biar petua pun. Dah lah, memang lah kan. Tak maaf lah, orang nak pecing tu. Tapi semak. Sebab itu di sana, di luar-luar sana tu, sampai satu ketika, kebunyi polis, askar, berebut orang nak wianuk. Kau sekolah, berhenti. Naya ni. Sohor boleh polis. Sohor boleh askar. Naya ni. Confirm tak orang tak curi dari rumah dia. Moga hak curi ada dah atas rumah. Tak faham dah. Panggil sangat. Bersih-bersih. Memang smart. Mana ada polis lekeh? Tak ada. Kalau yang lekeh tu bukan polis. Confirm. Itu mesti selain daripada tu. Orang yang tidak boleh kerja di IPK pun nak yawi semak juga. Siapa baju Melayu pun dalam. Nak yawi semak, nak yawi. Siapa gitu mu. Tapi maksud dia clean sini bukan setakat luaran tetapi dalaman. Dalaman kita. Bagaimana kita nak bersihkan dalaman kita andainya kalau kita tidak ada hubungan dengan Allah. Demo tepek lah sini integriti, sini lagi, pak katah ni lagi, pak palke lagi. Kalau dalaman tidak ada suci dan cuci dengan Allah, tak maaf. Bono tepek tuan-tuan, boleh tahan tepek. Bono bubuh boleh tahan bubuh. Demo ni main ni moya, kau yang bukan jenis makan fitih. 50. Jangan nak kawan besar sangat 50. Pun 500. Jangan duit depan orang. RM5,000 transport. Sorry to say.
Tengok. Nampak? Tepek. Berapa ramai anggota yang kena tata tertib? Nampak? Tepek zahir tapi tak tepek dalam ni. Ni yang payahnya. Minta maaf saya cakap. Ketika arwah Dato' Haji Nur Aziz jadi MB, dia mula-mula first jadi MB. Orang tanya dia. Dia kata, "Tuan Guru, Tok Guru, payah kau talbih negara, talbih negeri?" Tok Guru kata, "Tak payah talbih negeri. Tak payah talbih negeri. Tetapi talbih hati payah. Talbih hati payah. Bila kita tidak boleh talbih hati, kita ada jawatan bergiai-bergiai, kita ada power, kita ada kekuasaan, kita gunakan kekuasaan dan power kita itu untuk kesenangan kita. Kerana kita tidak talbih hati kita. Bila kita boleh talbih hati kita, membujur lalu melintang patah, kita boleh tolak tepi. Maksudnya clean di sini, kita nak clean di dalaman. Akan menzahirkan clean keluaran. Akibat daripada rusak susu apa ni, nilai setik rusak susu sebelahnya. Akibat daripada ada anggota-anggota yang loose benda-benda yang macam ni. Akhir sekali masyarakat sudah tidak mari rasa percaya kepada kita yang bernipun yang ada depan ambo. Dan bukan semua macam tu. Tapi oleh kerana ada sore dua aje. Dan hari ni orang kekecek. Harap kau ada. Kalau tuan-tuan berada di sini, kami di labor yang bernama Tok Guru, bernama Ustaz, bernama Tok Imek, akibat daripada nilai setitik rusak susu sebelahnya. Akhir sekali lah ni orang sebut Ustaz. Bila orang sebut Ustaz, kata dia, belum tentu lagi. Orang sebut Tok Guru, ramah lah ni Tok Guru. Adakah semua macam tu? Akhir sekali tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Pasal tengok kau zahir memel laba ni ni. Saat ni ikat, saat ni ekor ni. Dua ekor, datah sah, bawah sah. Nak ayat ni. Pasal kuliah subuh di masjid macam bagi tadi. Serbel. Nak suruh biar sebaya dengan adik jemaah. Pasal adik jemaah serbel ni dia. Kita Tok Guru kena lebih pada dia lagi. Kalau dia dua ekor, kita lima ekor. Baru boleh ngajar ke? Mari sini pasal tahu dah mengesek-sek tak ada ekor belakang ni. Nampak? Pada bertekuk ya. Kelin kedah kita. Yang paling takut sekali sahabat-sahabat semua amur bahasa ke sahabat-sahabat. Kita tak ada bersatu. Tetapi yang paling kita takut adalah benda yang kita buat balik bila kita tidak kelin dalam man. Hasil daripada kita boleh sehari tengah hari kita, kita buat balik berah, buat balik pitih, buat balik segala-galanya untuk anak bini kita, mengalir dalam tubuh badan anak isteri kita, mengalir dengan benda yang tidak halal. Akhir sekali apa jadi anak kita? Rezeki yang kita cari, rugi yang teramat sangat. Sedangkan kita berada di lebar hadapan mempertahankan negara. Hubul watan minal iman. Kita boleh cegah benda jenayah. Kita boleh cegah benda-benda yang tidak baik. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh nak teguh hati kita. Ata'muruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Mentak ada otak. Musuh manusia buat kebajikan, jangan buat jenayah, jangan buat gotu, jangan buat gani. Ata'muruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Mulupa dirimu. Mu tak malu ke uniformmu? Mu tak malu labormu orang panggil ustaz? Mu tak malu labormu Tok Imek? Mu tak malu labormu orang panggil Tok Guru? Mu nak buat flana supaya orang awam ni? Watan sauna anfusakum. Mu pandai baca kitab? Mu pandai royak korek? Undang-undang, disiplin bagai-bagai? Apalah tak kilu? Mu tak ada otak? Mu tak mikir? Akibatmu bunuh habis organisasi. Akibatmu punuh habis jabatan. Akibatmu lah punuh habis. Benda yang satu masa dulu orang cukup sanjung bila sebut tentera, bila sebut polis.
Bila sebut level-level agama, bila sebut Pak Haji, bila sebut Ustaz, bila sebut Tuan Guru, tak habis spring orang. Okay? Hari ni orang boleh tunggu punggungnya. Minta malu. Minta mikir. Bukan setakat dirimu je punah. Tetapi sebenarnya, levelmu tu mencemari level-level orang lain. Cuba memikirkan. Sebelum nak bertindak. Sebelum nak melakukan. Sebab itu, mu kena bersih. Kelimkan hatimu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku turun untuk cari rezeki. Mudah-mudahan dengan rezeki yang aku cari ni, aku boleh besarkan anak aku, aku boleh menghiburkan keluarga aku dan bagai-bagai lagi. Allahu Rabbi ya Karim. Selalu saya rayak dalam kuliah saya. Kadang-kadang kita tukar sahabat-sahabat semua antara rezeki dengan istidraj. Kita walaupun macam mana pun kita panggil rezeki semacam wak kelip fitih orang nak apa retina kita kata alhamdulillah lah abang rezeki anak kita nombor 2 abang naik secekok rezeki anak kita nombor 2 tak ada dah cekok bubuh paku pula rezeki anak kita nombor 4 tak ada dah cekok tak ada dah paku buh tuku tuku. Ada ke tukur ke? Hema. Nak kau dia lagi? Nak kau dia lagi? Kedai siapa ni? Kedai Hema di atas paru. Tak ada arah. Cukup alhamdulillah. Tapi mu kena zahur. Mu kena asar. Mu kena maghrib. Mu kena subuh. Mu kena isya. Kalau mu tak kena zahur, asar, maghrib, isya, subuh, mu bukan rezeki. Itu istidraj. Nampak? Nak macam mana ustaz? Rezeki dengan istidraj. Kalau mu nak tahu rezeki, mu kau dekat dengan Allah Ta'ala. Mu kau dekat dengan Allah Ta'ala. Dan bukan kita tak jumpa anggota-anggota yang bila pung sampai waktu sahur, fitroka dan bagai-bagai lagi. Pung dia parking kereta dalam masjid, pung berhenti semaya kata. Dalam keadaan beruniform. Kita tak habis spring. Walaupun dalam suasana macam mana, pun bila bel, dia pun masuk dalam tu, pun parking. Kita cukup hormat betul ke dia. Maknanya dia kena zuhur, dia kena asar. Waktu maghrib demikian juga. Mungkin kita selari pergi ke masjid, kuliah maghrib sebagainya. Kadang-kadang dia naik lewat sikit. Apa? Pasal dia nak jaga, mungkin jaga benda-benda apa gini. Lah-lah orang komat dia pun baru naik. Alhamdulillah. Pasal dia tak sewi jadi rezeki tu jadi istidraj. Kita kau jauh dengan Allah Ta'ala. Kita kau jauh. Walhalnya kita boleh kerja ni, boleh jawatan dan bagai-bagai ialah sebagai asbab untuk dapat rezeki. Siapa yang bagi rezeki pada kita? Iaitu Allah Ta'ala, Ya Razzaq, yang memberi rezeki. Sudah tentulah kita akan memikirkan bagaimanakah jalan untuk aku dapatkan rezeki ni biar penuh keberkatan. Berapa ramah lagi orang nak jadi polis for kita. Tapi Allah Ta'ala tidak persebabkan. Pendeklah, tak cukup eci lah, dada kembar lajuk lah, dada mengecuk, orang keting mudah geboh, macam-macam. Tapi kita alhamdulillah. Kita jangan ingat kita yang mampu jadi PDRM, ahli PDRM. Orang lain lebih lagi nak ayat. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala tidak persebabkan untuk dapat rezeki melalui agensi yang bernama PDRM. Syukur pada Allah Ta'ala. Kalau mu nak tahu rezeki mu berkat, mu kau dekat dengan Allah Ta'ala. Tidak kau jauh, kau jauh, kau jauh, kau jauh, kau jauh. Yang kedua, tanda rezeki yang berkat, mu mudah sedekah. Mu mudah sedekah. Biar ada dalam hati kita, sehari-sehari ni kita nak sedekah. Biar kita jadi tangan atas, jangan duk main tangan bawah semacam 5 ya pun ambil, 50 lagi lah, 500 nusuk, 5,000 transfer. Nak ayat ni. Tak ada ha tuan-tuan. Puan-puan pun boleh buat. Cuma soalnya sekarang ni kita nak ngadap dengan Allah Ta'ala. Membujur lalu melintang patuh. Kita boleh buat belakang-belakang. Siapa dia pun boleh buat. Tidak semestinya tuan-tuan sahaja. Siapa dia sahaja di mana-mana sahaja. Tuan-tuan rajin dengan aku tempuh ke? Kita tak mari ke dalam hati kita? Pagi tadi saya rayak dah.
Cuba kita amati betul-betul kutubuh. Sebelum pada ni ada tak? Disebut rasuah, rasuah, rasuah. Hari ni seumpama seperti nak jadi rukun kutubuh pula dah sebut rasuah. Belum pada ni tak ada pun diselitkan rasuah. Berapa kebelakangan ni sudah jadi tu iri khatib tu sebut semacam. Sebut semacam rasuah. Mesti ada something wrong. Mesti ada benda tak kena. Adakah menjadi budaya kita, menjadi makan minum kita? Sehinggakah orang sudah tidak percaya dengan orang-orang yang memegang jawatan, orang yang berada dalam uniform dan sebagainya. Harapkan pagar-pagar makan fati. Inilah yang menyebabkan KP letak yang pertama sekali ialah klaim. Dan bukan suatu perkara yang senang. Siapa yang akan membersihkan hati kita? Siapa yang akan membersihkan jiwa kita? Kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bos takak, bos-bos kita ni, KP sendiri, memang depan yes. Memang depan kita tabik. Bukan setakat so, dua. Kita tabik. Tapi belum tentu lagi kalau kita tidak tabik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan-tuan, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Tanda rezeki berkat. Rezeki kita berkat. Yang kedua, kita mudah sedekah. Minta maaf saya berkongsi. Saya cukup terpegun dengan seorang pakcik. Ketika sebelum Ramadan baru ni. Lepas tu bila Ramadan saya cuba sampaikan seluruh mana-mana saya kuliah. Pakcik ni bukan orang yang ada label-label agama lah, tu email ke ustaz ke agama-agama. Tak ada. Biasa-biasa saja. Tapi dia punya wawasan cukup tinggi dah. Dia pergi ke masjid, dia nak tukar piti haluh dengan tu email. Pasal dia tahu di masjid ni banyak piti haluh. Gos ria, lima ria, sepuluh. Jarang gos ratus. Kalau gos ratus tu cek orang tu salah. Esok ke dia pergi, tu email, ada dah piti gos ratus. Dia main kata ada sekeping. Hong ambo tu ambo saluh bubu. Banyak ke kat dia main syria begitu. Lebih kurang begitu lah. Dia pergi jumpa tu main nak tukar piti. Neratu hiya dia nak tukar. Dia nak golimo hiya. Kalau ada go syria tak apa. Tu main kata ke dia. Allah dia kata awalnya nak tukar piti halu. Poso tak lagi. Raya lambat lagi. Dia kata tak tu main. Tak. Amo nak sedekah nanti Ramadan ini 5 ya waktu amo pergi sembahyang subuh, 5 ya amo pergi sembahyang tarawih. Tiap-tiap malam amo nak sedekah. Fardu takdir malam amo sedekah tu kena malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Tak semesti 21, tak semesti 23, tak semesti 25, tak semesti 27. Tak masuk Ramadan sampai ke habis Ramadan. Itu serah kepada Allah Ta'ala. Cuma ada hadis-hadis mengatakan ni. Cuma bayangkan malam yang ambil sedekah tu pun kena dengan Lailatul Qadar. 83 tahun 4 bulan. Kali lah. Lepas tu ambil sedekah tiap-tiap malam. Nak royak tingginya wawasan pakcik tu. Kita tak gitu mah. Gigi ah betul lah tak bawa. Betul lah semua. Hak bawanya saat ngajang. You know saat ngajang? Sorry ya, set-set jauh dengan saat. Masjid tak suka juga alik ni pun nak go. Kau ada set saat yo go. Napa? Kita mudah bersedekah. Ada tak dalam agenda kita? Setiap pagi kita mesti bersedekah. Masa saya kerja dulu lah, saya pecing 2019. Bila dekat nak puasa, mesti bos panggil saya, pada saya pegawai agama. Pejabat saya bertikat-tikat gitu. Bos panggil saya, dia kata, Ustaz, pejabat kita tak buat iftar ke? Malih buka puasa? Buat bos, kita buat tiap-tiap tahun. Oh, dia kata, saya baru sini, Ustaz, kita buat seperti biasa lah. Dari hati kata, boleh nyok pula dah aku tahu ni. Boleh nyakit pula lah. Boleh nyakit ke dia? Bila nak kutip piti. Bos tanya lagu mana kita dapat bajet nak buat buka puasa Ustaz? Kita meet dengan pegawai-pegawai, dengan label-label kani, buat bawah-bawah. Ikut gerik lah kalau ya, pegawai tinggi sekian, kani gitu. Kita pun mari takat salah, ah tak ada apa lah, maruh pun duk. Bos kata okey lah. Tapi kena tarikh ada bos lah, takut bos pergi meeting KL ke apa gini. Cari-cari tarikh. Ustaz enhancement lah. Biar dia orang tahu semua kita nak buat begini. Kita pun enhancement.
Pun tobit daripada bilik bos nak pergi bilik kita tu lalu kok kan itu. Nampak dia menulisnya laka. Esok ke kita nak naik tingkat ya. Bunyi datang duk kecek. Syek-syek alik ni. Somo kalau nak buka puasa kat cakap kami tak piti horis somo. Dah tak ada pajak ke apa, tak suruh buat lah. Kereta 10 hiyah pun boleh teh beli kuih dengan kapal gini, anak bini kita kapal gini gitu. Semua jabat ni, kena awak buka puasa, mereka tak fitih dengan orang buat apa tu. Ngepik. Kita pun belaga, pun jumpa tangga. Eh ustaz, berapa ya dah ustaz, berapa ya dah? Ya kita hancur dah tengok dengar dia mengepik. 10 hiyah pun mu kira. Alakah comelnya mu niat, 5 hiyah untuk arwah ayah mu, 5 hiyah untuk arwah mak mu. Boleh puasa. Bodoh mu ni. Tapi tak kata lah gitu kitanya. Tapi kita duduk senyap dengar. Gap dia lagi dia nak kata. Hujung ngoti ustaz ah. Hujung ngoti ustaz ah. Allah kera kata apa gelegok. Bukan untuk aku. Untuk bapakmu. Aku wakil mu dua butir ya. Lepas tu dia makan nasi. Makan. Pinggir yang makan. Tak makan tu juga sampai pinggir pun. Nak ayak ni. Lepas tu atas kiruh pulak. Banyak kerja ya aku. Nak uruh kau turunkan ni. Dia mau jauh puluh iya. Dia mau lagi ke. Tak berlekat sungguh mencari makan. Kenapa? Mungkin kita sini pun gitu juga. Bila bos kata kita buat iftar lah meh. Tak ada bajet bos. Tak ada bajet. Tak buat dah tahun ni. Tak ada bajet ke mana 50 iya. Sore hok bagi serpeh. Belakang 40. 30. 20. 10. 5 iya. 1 iya. Makan sahaja belakang. Dia ikut gerik kan? Ikut gerik. Oh, minta maaf lah belakang tu. Nak ayak wih. Kenapa? Payuh sedekah nak ayak wih. Allahu Rabbi ya Karim. Makan keting. Orang jatuh biasa ya. Mau makan 3-4 hari. Tak apa-apa. Air bayar, air bayar, air bayar. Macam kira eh. Air bayar. Tak bayar apa-apa. Mereka tengok T.O. 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 Bayar, 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 bayar. Bayarlah T.O. Kau tengok hotu mumbu lagi dengan ikan lagi ayam lagi. Ah, parah. Tapi orang jatuh masuk katil memang biasa gitu. Masa kami kerja dulu lah. Nah. Pun tengok alih meja katil tu. Bayar masing-masing pun dia. Banyak ke gitu lah. Dia bayar. Ni saya ni pakcik ni. Kedekut saya dia. Kau perhati. Kalau pergi katil perhati. Pernah dengar tak dia belanja kita? Oh. Mojo. Eh? Wah tak kena. Nampak pun nak marah. Yang kedua, tanda rezeki yang berkat, mudah sedekah. Tanda rezeki yang berkat yang ketiga, iaitu kita mudah bersyukur. Padahlah dengan gaji kita. Berapa nak cari keluar lagi ya? Apa? Itu menandakan kita tidak bersyukur. Eh, sebelum kita kerja dulu, masa interview, masa temu duga, gambarnya kita terdetik di hati. Asal kau boleh kerja. Cukup alhamdulillah. Lulu bila dapat tawaran. Cukup alhamdulillah. Pun bila boleh kerja, tak cukup lagi. Dah tahu dah gaji kecil, kerja kan dia? Kau dah awak elak dah ke starting dia sekian gege kali ini ni. Dah tahu dah tak cukup, tak sampai tu. Ah. Ni tak kisah. Masa tu menduga, awak ni sanggup ke kerja? Tak kisah. Cukup ke dengan gaji ni? Alhamdulillah, yang pentingnya syukur ke cik Allah itu. Kerja tak ada 3 bulan cak kami tak fitih dengan orang. Eh, masa ambil kerja dulu, ambil temuduga orang dah. Mari bawa ijazah syariah, ijazah usuluddin. Ada yang master ada. Grade 19 ya, SPM ya. Duduk depan kita. Orang lain orang akademik. Ambil bahagia agama pasal dia nak minta penolong pegawai agama, pembantu alihwal agama Islam. Kita lah juga tanya banyaknya. Bahagia agama ni mungkin kita agama. Merayu. Eh, nanti ni, master ni, padahal kau dengan kerja ni, grade 19 ni.
Nanti tahu kau gaji banyak mana. Lama kata dia 2 bulan ke. Tolonglah ustaz. Saya adik-beradik ramah. Lo ni kerja payah ustaz. Ni saya temuduga ni kalian kau berapa belah dah. Tolonglah ambil saya. Mak saya tua, ayah saya tua. Memelah. Kalau mak muda, ayah muda, tentu dia bini lain. Mesti kau temuduga kau ayah dia tua. Iyalah. Dia ayah mak dia tua. Muda kita tak tanya, ada kau mak muda? Ha. Muka lain jadi tak? Nak gitu. Kita pun siap ambil. Pasal kita tengok, dia master. Dia boleh pergi jauh lagi. Padahal dah dengan gaji dia. Tak apa, syukur. Waktu tu, waktu tu. Mau kerja 3 bulan, pun 6 bulan, pun setahun, confirm. Mula anak yang punya. Pun orang suruh. Bukan kerja kawal dia. Nanti ni. Mula nanti ni dah. Kenapa? Mesti dah sedap bersyukur dah. Kita gitu juga. Mula-mula minta kerja. Takkan kita tak tahu starting kita berapa? Berapa kita nak giranya kakak lain? Itu menandakan kita tidak bersyukur. Bila mu menjadi hamba yang tidak bersyukur dengan rezeki nikmat aku bagi, tunggulah saat kehancurannya. Tunggu saat kehancurannya. Mungkin mu tidak hancur, tapi anak bini mu akan hancur. Anakmu kau tengok. Tengok. Amo ya atas masjid ke dia? Kata pocik-pocik ni ayah anda ambolah termasuk. Kita semua kecek belaka, remaja-remaja mana mari masjid? Tak ada set-set hok aspire, hok semaya atas kerusi, hok duduk. Ni mari. Hok pecing. Orang muda mana mari? Orang muda ada naik motosikal, jung gitu. Amo kata ke dia, kita ni nak ayat bui, kumeh sebuah laut kita nampak. Gajah depan mata kita tak nampak. Dalam rumah pocik ada 3 orang. Rumah pocik ada 2 orang. Rumah pocik ada seorang. Dia mau tak mari pun. Dia mau nampak budak-budak naik motosikal. Nampak? Hari ni kita kecek tengok remaja-remaja kita. Kita dah nampak hok jauh tu. Hok dalam rumah kita 3-4 orang remaja, lelaki dan perempuan kita tak pergi masjid. Hatta kita sendiri pun tak pergi masjid. Akhir sekali melahirkan lagu mana? Akhir sekali melahirkan lagu mana? Kita seorang nak masuk syurga. Apa kata? Oh no way ya. Kita al-mawa'isul badi'ah kata ke dia. Amo yak atas masjid tu, oyak kebobok tu, bukan oyak pok kita. Mawa'isul badi'ah kata ke dia, mau mimpi sehari nak masuk syurga. Apa? Mau mari sore naik motosikal, naik kereta, gapo gini pun naik atas masjid duduk tepi pegawai wasabeh. Butir wasabeh sama besar ngabo lagu. Pas maya sunat ke apa, pas sudah ke apa, tak kecek dengan orang turun ke masjid. Amun tak cakap orang dah, hamba pecing. Amun nak mati esok lusa, ikut dia lah, popok dia ke apa, gini gitu. Jalan kat ngokok, kita ingat kau warok, rupanya ulurah. Mawai Zubadiyah kata, mu mimpi sehari nak masuk syurga. Apa? Bila mu mati nanti, nukanaki akan tanya mu. Ma ikhwanuka, siapa dia saudara kamu? Pamu nak jawab, saudaraku muslimin muslimat. Allah nukar nakir kata, tak sedang main belawak sini, aku njah tu biar nak mata. Atas dunia dulu, muntah cara kau ke? Muntah cara kau ke? Musorah nak masuk syurga. Musorah nak masuk syurga. Orang lain ikut dia lah, maksudnya aku, kau nak berapa? Anak binimu, masyarakat, keliling, tak sehoyak lah. Anak binimu pun muntah cara. Musorah nak masuk syurga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih kama yuhibbu li nafsih. Tak sempurna imanmu kalau mu tidak menyayangi saudaramu supaya mu sayang dirimu supaya mu sayang saudaramu. Kalau mu takut mu masuk neraka, mu kena sayang ratak saudara-saudaramu masuk neraka. Kalau mu nak suruh mu masuk syurga, mu nak suruh diri saudaramu pun masuk syurga ratak. Atas dasar ni lah mu mari ni tuan-tuan. Kalau atas dasar ilmu, tak ada ilmu ambo ngaji tak tinggi. Dia mau boleh selidik. Muhtar bin Yaakob, gege-gege ngaji mana? Amo ngaji kok bira rok gitu je. Tak adalah naik kapal terbang lagi ngaji dak. Kata basikal buruk ya mahak jamik tu. Tapi amo berani mari sini apa? Karena seorang ulama kata, berdakwahlah sehingga mu jadi alim, jangan mu tunggu alim baru nak berdakwah. Mungkin dengan campurkan luahan amal ni, ada di antaranya Allah Ta'ala campurkan taufiq hidayah, balik ni mula berubah. Belum best semaya dia. Lagi hebat. Orang tak best dia tu semaya dia.
pasal dengar ceramah Ustaz Muhtar. Serupa pengusi royak tadi. Dia terlekat benar tu, unggapan-unggapan tu. Banyak orang pergi masjid. Malam kemarin orang pergi di satu masjid di Pasir Mah. Seorang budak muda tapi orang merasa ada isteri dia. Mari pun peluk. Terima kasih Ustaz, saya baru balik. Baru balik umrah, seminggu baru balik. Hasil daripada saya dengar ceramah Ustaz. Terdetik di hati saya nak pergi umrah. Belum pada ni saya tak telitah pun. Peluk tu gak kita jatah-jatah peluk. Pasal nampak tengok ya. Kata alhamdulillah lah nak gitu. Pun kita jocak gitu juga. Bekas driver MB Ahmad Rostam dulu. Dia kata MB tu Ahmad Rostam tak ada lagi duk main gah dia kata. Dia bekas driver. Mari Noyawi, terima kasih Ustaz. Berapa? Saya dengar satu YouTube Ustaz ceramah bab masalah sedekah. Bermula situ saya tidak sedekah dah sia dua. Saya tak nyaya. Sebab mari dalam hati saya berasa malu kerana Ustaz bawa cerita. Pengayuh beca sanggup nak bersedekah. Tak boleh sedekah pitih, sedekah dengan tenaga. Perkhidmatan. Saya ni orang ada pitih Ustaz. Tapi saya sedekah rumah sia dua ya, sia dua ya. Lepas pada saya dengar tu Ustaz, Allahu Rabbi ya Karim. Tiap-tiap pagi jemaah satu, kuliah subuh di masjid, saya yang tanggung makan. If sabar zik. Kata alhamdulillah. Mungkin pagi ni pun gitu juga. Dengan saya campurkan benda lagu ni, tuan-tuan nak berhenti kerja pasal nak duduk masjid. Berat apa? Jangan sampai lebo gitu. Sudah semaya fantasyiru fil ard, bertaburlah kamu di muka bumi. Yang mustahak sekalinya kita jadikan segala gerak kerja kita ini sebagai amalan juga. Tapi asasnya jangan tinggal semaya lima waktu. Yang ketiga, yang keempat, keluarga bahagia. Tanda rezeki memberkat, keluarga mu bahagia. Nak ya. Anak binimu, anakmu kena lima waktu. Selalu amal wayak ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan dan puan-puan. Amal share ke PDRM. Berbagai-bagai program buat dengan masyarakat. Siapa letak anggota-anggota di masjid sebagai anak akak masjid. Siapa kau lebo gitu mu nak suruh mendekatkan masyarakat supaya masyarakat jadi juru. Polis, PDRM, mesra bersama orang kampung, masyarakat, komuniti dan bagai-bagai. Itu is okay, bagus. Tapi ibu dia nyayawi tuan-tuan. Ketika amat ceramah motivasi di sekolah-sekolah, amat kata, macam mana Allah Ta'ala nak bui anak kita juru? Macam mana Allah Ta'ala nak bui anak kita bagus? Anak kita turun daripada rumah nak pergi nutup ilmu dengan tak semaya subuh. Kerja siapa? Kerja siapa? Kerja Ustaz Jekoh? Kerja Ustaz-Ustaz Fadain? Kerja Tok Yimin? Kerja Tok Qadi? Kerja Tok Peti? Siapa guru yang pertama dalam hidup kita ialah ibu bapa? Allah kata secara umumnya anak punah bermula di rumah, di rumah, di rumah. Anak turun di rumah dengan tak semaya subuh. Logik di akal ke tak? Anak nak pergi nutup ilmu, ilmu nurullah, anak kita tak semaya subuh. Dalam satu hadis kata ke dia, di antara penyakit yang Allah Ta'ala bagi orang yang bangun pagi tidak semaya subuh, iaitu penyakit kebingungan. Orang bangun pagi tidak semaya subuh, Tuhan beri penyakit kebingungan. Kebingungan ni bahasa surat, bahasa surat. Kita orang Kelantan tak jijuk bila bahasa surat. Kita kena bubuh nyakit bengong. Tuhan beri nyakit bengong orang bangun pagi tidak semaya subuh. Kalau pelajar, nyakit bengong pelajar, tak khabar dia tu patut menuntut ilmu. Tapi dia pergi pesai dia serupa suami isteri dia. Mengorak, berkasih. Handshake ada masing-masing. Hak jatuh atas wasak ke hati ni. Akan ku bina istana untukmu. Ya dia tu tidur rumah pipi arti. Malam-malam kilit totu tidur luar. Eh nak buat istana ke buat hati ni. Pahak tina pula mengorak bengong juga. Tak semaya subuh. Jawab ke dia, akan ku serah segala-gala untukmu. Nampak? Nak layak bengong tu bukan aku nak tapar bengong tak ada. Kehidupanmu akan jadi bengong. Dah pok bangun pagi tidak semaya subuh, pok bengong. Mok bangun pagi tidak semaya subuh, mok bengong.
Anak tak semaya subuh pagi, anak bengong. Akhir sekali jadi keluarga bengong keluar. Nampak macam mana saya beri tuan-tuan? Kita duduk bumi Allah, neduh dengan langit Allah, segala-gala milik Allah. Khabar-khabar kita tak sesujud dan rokok pada Allah Ta'ala. Sebab itu kita jadi kebingungan. Tak tahu nak ayat ni. Bila kita ayat kau orang bengong, lagu tu lah. Batu lepas pada kuliah kat, serupa tu lah. Orang bengong-bengong. Dia tak tahu dia anggota PDRM. Dia tak tahu dia diperjanggungjawabkan. Dia tak khabar dia tu cermin masyarakat. Dia tak khabar bahawasanya benda yang dia buat balik tu adalah benda yang haram. Dia tak khabar bahawasanya dia mesti bertanggungjawab. Dia mesti ada komitmen yang tinggi dengan organisasi. Pasal kita sudah buat aku janji dan bagai-bagai lagi. Dia tak khabar. Pasal dia dalam keadaan bengong. Kalau dengan Allah Ta'ala sudah dia bengong, kalau buat dengan barisan depan, tak ya. Depan, it's okay. Belakang anak yang punya. Boleh. Paling punggung. Eh, mana besar? KP dengan Allah Ta'ala. Kita lebih takut pada KP kepada Allah Ta'ala. Nampak? Selalu orang contoh atas masjid ke dia. Pagi tadi, tu aku atas orang istana. Mari rumah hamba. Orang istana kata, ustaz, pagi esok pukul 9 pagi, tu aku suruh pergi ke istana bala besar depan Masjid Muhammadi. Pagi esok, tu aku suruh. Orang istana mari ayat kat hamba. Sedangkan pagi esok, hamba ada urusan besar. Kenduri kahwin anak bosu hamba. Boleh hamba ayat ke orang istana? Boleh hamba ayat ke orang istana? Begini kan, pesan ketua aku, biar dia panggil hari senar lah. Ha, pasal esok ustaz ada kerja. Berani hamba kata gitu? Tebing lah. Tak saya duduk Kelantan, boleh lah. Nak tanuk hamba sepak tepi. Walaupun kenduri anak bosu, bayar anak bosu. Hamba tolak tepi. Marilah kepala hamba ke dia. Siapa yang nak diligit kerja hamba? Pak daru hamba, anak sulung hamba. Royak karantina. Ah, tak ada apa dah. Esok kena pergi istana. Tu aku suruh pergi. Ada bini hamba kata, bengong tu aku. Tak tahu orang ada kerja. Berani ke dia? Dia sahur pula. Allah butuh lah abang. Habis horeng royak kapung. Ustaz tu aku panggil tu. Orang tak tanya apa royak. Dia mau tahu tak? Dia mau tahu tak? Dia mau. Kenapa dia kata? Tahu ustaz tu aku panggil tu. Gak tu aku kalau dengan ustaz gak. Sohu dia. Orang tak tanya apa royak. Nak royak weh. Tu raja dunia panggil. Raja dunia panggil. Malik yaumiddin, raja segala raja panggil. Kita buat tak reti. Kenapa? Mana lebih besar? Dah kalau raja segala raja pun buat era tak era, buat McDonald je, buat acuh tak acuh, kalau buat kacau lah. Kenapa? Ke mana tuan-tuan? Buat nak tabik, boleh tak tabik. Lujuk saja siapa kau total di belakang. Boleh buat. Ha. Pogok. Siapa nyetuk. Pogok. Boh gedah dia duduk tu. Nyetak. Siapa gu pergi gerak klik. Eh, sudah dah. Oh. Tahu ah lah kalau ada betul lah. Raja segala raja mentera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apalah kalau ada tugas. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala maha mengetahui pasal kita nak jaga keselamatan. Ini sahaja kita yang kita buat tak reti gitu. Nanti tunggu pecing ustaz. Ambo beli dah rumah sebelah masjid. Biarlah mahal sikit pun. Ambo rela tak apa asal kau sebelah masjid. Ambo dengar dia tak malas masjid tu ada mengajar. Oh dia ambo pecing ni tak ada kerja lain dah. Duk turun naik masjid tu dah ambo. Tak ada pecing. Orang masjid duk turun naik atas rumah dia. Mama, bahas teruk. Asuka pun demo lah. Noyak weh, siapa tu imam kata? Dia mogil lah pula tu imam muda.
Ambo kena tiga malam dah. Cakap baca dah Yasin. Tak mati-mati dia tu. Temen muda kata ambo tiga malam dah. Suruh tutup hilal lah pulak. Ngelah kali pakak apa dia. Tukar kat sikit doa tu. Tukar sikit. Ya Allah, hati aku percepatkanlah. Kau cakap dah. Tak turun kan? Kata dah orang. Okay. No, ya. Faham belakang tu. Muslimin muslimat yang mati Allah Ta'ala, tuan-tuan rajin baca ada satu sikla yang ditulis. Dia kata orang yang berumur antara 45 hingga 50-60, orang yang umur super kita ni di US dia buat kajian, kita boleh dengar tazkirah ceramah atau lecturer, kita boleh dengar antara 45 minit ke sejam. Lepas pada sejam tak lagi dah. Dia mesti tubik kok mata, kok mulut, kok telinga. Nelah kali tubik kok rata gitu. Amo cukup pegang benar tu kajian yang dia buat. Jadi amo pun tengok je, aku yang lebih sejar. Eh tuan-tuan, amo dua jam lagi boleh. Ni kan pula depan folih-folih lagi ni. Kau nak? Tak ada orang amo boleh kuliah. Tak ada orang boleh kuliah. Di Kelantan FM, di Konti, mana ada orang? Dinding ya. Penerbit sedap lah dia rujuk rakyat. Ustaz, ustaz bayarkan 30 ribu depan ustaz. Iyalah mujur rakyat, aku tak apa segar dengan dinding. Dia sedap ya, dia pulas. Dia buat, ha, kita pun ustaz. Dia tu pergi luar. Kita duduk nak maduhu gua tu ni. Jika anak sudah, dia pun masuk. Dia pun buat bulat gitu. Dia suruh cari kesimpulan. Sore, tak ada orang yang boleh kecek. Kan ni bol perang mama begini. Bol dua je lagi. Tak ada satu. Nah, ya, we. Agak-agak tuan-tuan tengok cara hamba berpidato, berkuliah ni. Pada tak dengan YouTube, TikTok hamba tu. Hebat tak hamba? Kalau hebat, bagi satu tepukan untuk hamba. Hamba pergi mana-mana pun kalau tepuk chest sudah. Jolok lah siapa dia tua kata dia. Eh, ambo ni orang tua. Cara dia mau tepuk tak mau paham. Sapati dia mau ambak ambo secara terhormat. Tak apalah, aku sedari diriku siapa. Akan ku bawa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Akhirnya, aku luqali haza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.